Oke, kita mulai lagi ya. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang jenis barang jasa yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018. Ada empat jenis barang jasa yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018, yaitu barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultasi plus ada yang namanya pekerjaan terintegrasi. Oke. Okay. 64 jenis barang jasa ini suka disingkat menjadi BPKJL JK. B itu untuk barang, PK pekerjaan konstruksi, JL jasa lainnya dan JK jasa konsultansi. Oke. Okay. Sangat penting untuk mengetahui jenis barang jasa di awal proses pengadaan kita karena dalam tahapan perencanaan pun ya di awal setelah kita melakukan identifikasi kebutuhan setelah kita tahu apa kebutuhan kita selanjutnya tahap keduanya dalam perencanaan adalah kita harus menetapkan apa jenis barang jasa yang akan kita adakan ya apakah itu barang apakah itu konstruksi jasa lainnya atau jasa konsultan ya juga mengapa ini penting untuk mengetahui di awal apa jenis barang jasa yang akan kita adakan e, karena di proses berikutnya masing-masing jenis barang jasa ini akan memiliki cara yang berbeda dalam pelaksanaan pengadaannya. Baik itu nanti dalam persiapan, pemilihan penyedia atau pelaksanaan e, pekerjaannya. Ya, dalam membuat speknya, HPS-nya, jaminannya, kemudian cara evaluasinya, cara pemasukan penawarannya dan jenis-jenis kontraknya ya dan sebagainya. Nah, itu masing-masing jenis barang jasa itu akan memiliki cara yang berbeda. Gitu. Kita lihat ya bagaimana perbedaan antara satu jenis barang jasa e, dengan barang jasa lainnya dalam proses pengadaan barang jasa. Sebelum kita masuk ke materi satu persatunya ya, kita lihat dulu bagaimana ataupun mengapa hal ini penting ya. Mengapa hal ini penting? Nah bisa kita lihat misalkan di e, kita lihat menggunakan rangkuman ini ya. Ini ada empat jenis barang jasa kan ya nah perbedaannya ya bisa beda tipis ataupun bisa beda jauh nah misalnya katakan kita lihat di metode pemilihan nah ini di metode pemilihan ini BPKJL mirip lah barang konstruksi jasalannya mirip-mirip ada metode pemilihan di processing pengadaan langsung penunjukan langsung tender cepat dan tender sedangkan untuk konsultan nah ini beda jauh nih nah ini konsultan suka beda sendiri suka beda jauh sendiri nih kalau BPKJL beda beda tipis lah ya nah, untuk konsultan misalkan pengadaan langsungnya eh, dia eh, kalau untuk BPKJL 200 juta sedangkan untuk konsultan itu sampai dengan 100 juta itu kemudian untuk jaminan ya jaminan konsultan tidak butuh jaminan kita lihat di jaminan nah ini Nah ini untuk konsultan eh, tidak perlu jaminan paling jaminan uang muka kalau dia mengajukan Sedangkan yang lainnya ya beda-beda tipis lah untuk BPKJL beda-beda tipis gitu ya Itu. Kemudian juga contoh lainnya eh, untuk ini ketika pengguna anggaran PA eh, mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemenang dalam tahapan evaluasi di mana untuk BPKJL PA menetapkan pemenang untuk nilai di atas 100 miliar. Sedangkan untuk jasa konsultan, PA menetapkan pemenang di atas nilai 10 miliar ya. Nah itu kurang lebih. Jadi kita di awal harus tahu dulu nih ya. Walaupun apa beda-beda tipis ya ataupun yang untuk konsultan suka agak berbeda sendiri. Ya, kita harus tahu eh, ini di awal apa eh, jenis dari barang jasanya. Atau itu makanya mengapa penting di awal kita untuk mengetahui masuk ke jenis mana barang jasa dari barang dari pengadaan yang akan kita lakukan. Yang tentunya juga penting juga ketika kita menghadapi soal-soal ujian pengadaan, biasanya soal itu tidak menstat langsung apa jenis barang jasanya. Kita harus analisa dulu nih. Misalkan yang ditanyakan nanti seperti jaminannya yang ditanyakan nanti metode pemilihannya, metode pemasukan penawarannya, cara evaluasinya, nah itu tidak disebutkan ini barang, ini konsultan, ini konstruksi atau jasa lainnya, tapi biasanya disebutkan dulu apa pengadaannya gitu kan. Nah, kita harus analisa ini jenis barang jasanya apa gitu ya, mengapa penting di awal kita untuk mengetahui apa jenis barang jasa yang akan kita adakan. Oke, okay? selanjutnya kita akan coba bahas satu persatu ya. Tadi ada empat jenis barang jasa plus ada pekerjaan terintegrasi. Pertama barang ya. Apa itu barang? Nah ini kita gunakan selain dari posisi kartu KPP ya. Nah, ini ada di pasal 1 ya, pasal 1 definisinya di angka 29 dan 30. Barang adalah setiap benda baik berwujud ataupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat dipertegangkan dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang ya ya barang itu sudah tahulah secara umum ya seperti mobil komputer furniture ya apar atau kebakaran dan sebagainya itu barang ya kemudian pekerjaan konstruksi pekerjaan konstruksi keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan pengoperasian pemeliharaan pemokaran dan pembangunan kembali suatu bangunan ya ini Konstruksi seperti kita membangun jalan, membangun gedung, ya, jembatan, dan sebagainya. Jadi, intinya konstruksi itu build something lah, gitu. Kemudian, jasa lainnya, nah, jasa lainnya, jasa lainnya, jasa non-konsultasi, atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, jasa lainnya ini kata kuncinya itu adalah uh, skillware. Skillware ya. Misalkan uh, pekerjaan cleaning service ya, uh, catering, makan minum, uh, apa? Uh, kemudian menjahit ya. Nah, ini intinya adalah pekerjaan yang lebih ke keterampilan, skillware. Kalau konsultansi ya, konsultansi ini jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Nah, ini kata kuncinya olah pikir, brainware. Nah, ini jasa konsultan biasanya contohnya perencanaan, pengawasan pembangunan, kajian AMDAL, pembuatan kurikulum dan sebagainya yang mana di dalamnya itu berisi tenaga ahli ya. Tenaga ahli HPS-nya pun itu 60% harus untuk lebih dari 60% harus untuk tenaga personil ya. Itu, nah, itu jasa konsultan. Oke. Okay. Kemudian satu lagi ada yang namanya pekerjaan terintegrasi. Nah, eh, ada istilah pekerjaan terintegrasi. Ini adalah merupakan pengadaan yang di dalamnya ada dua atau lebih jenis barang jasa yang akan diadakan. Ya, jadi pengadaan barang jasa dapat dilakukan secara terintegrasi yang mana di dalamnya ada dua atau lebih jenis barang jasa yang akan diadakan. Oke, okay. contoh-contohnya di sini eh, seperti pekerjaan rancang bangun, desain and build pekerjaan IT solution, ya pekerjaan EPC, pekerjaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan dan lain-lainnya, ya ini. Jadi misalkan rancang bangun, nah ini ah, di dalamnya ada konsultan, ada pekerjaan konstruksi, pekerjaan IT solution, nah ini mungkin ada konsultan untuk membangun jaringannya, bagaimana konsepnya, tenaga ahlinya, plus ada pengadaan barangnya juga mungkin, itu ya, itu. Jadi intinya di dalam pekerjaan integrasi itu biasanya ada dua atau lebih eh, jenis barang jasa untuk diadakan. Gitu. Kemudian juga pekerjaan terintegrasi ini di awal sebelum nanti kita eh, ke pembahasan-pembahasan lainnya tolong dipegang juga pekerjaan integrasi biasanya ini bersifat kompleks ya. Biasanya nilainya besar karena menggabungkan beberapa jenis pengadaan ya, beberapa jenis barang jasa. Kemudian untuk pekerjaan terintegrasi itu tidak ada HPS ya di awalnya karena belum jelas kan untuk pelaksanaan pekerjaannya seperti misalkan desain and build untuk pelaksanaan pekerjaan bangunannya kita belum tahu nih karena harus di, harus dilakukan e, perencanaannya dulu nah nanti setelah perencanaan baru bisa diketahui berapa untuk pembangunan e, gedungnya gitu jadi untuk pekerjaan integrasi biasanya ada pagu anggaran HPSnya biasanya belum ditentukan di awal gitu itu ya. Uh, selanjutnya, nah itu uh, konsep terkait empat jenis barang jasa yang diatur dalam Perpres 16, ya. Jadi, ada barang uh, pekerjaan konstruksi, ya, kemudian jasa lainnya, dan konsultan (BPKJL) suka disingkat seperti itu. Oke, okay. nah itu uh, penjelasan konsep terkait empat jenis barang jasa plus pekerjaan terintegrasi Selanjutnya, kita coba untuk memantapkan konsepnya. Kita coba latihan materi, ya. Nah, ini latihan materi. Nah, ini latihan materi. Kita harus bisa menentukan eh, apa eh, jenis barang jasa dalam pengadaan ini, ya. Nah, ini nomor satu: ada sepuluh jenis ataupun sepuluh kegiatan, ya. Ada sepuluh kegiatan pengadaan. Nah, coba kita tentukan jenis pengadaannya apa. Pertama, pengadaan perencanaan pembangunan gedung pusdiklat kementerian. Nah, ini apa jenis apa, apa jenis barang jasa Jenis pengadaannya apa Kemudian nomor dua, pengadaan komputer dan laptop ya untuk pokja pemilihan pada UKPBJ Kabupaten Bogor Barat. Apa jenis barang jasanya? Apakah barang, apakah konstruksi, jasa lainnya atau konsultan? Kemudian nomor tiga, pengadaan jasa security Satuan Pengamanan Gedung Kantor untuk suatu lembaga pemerintah. Nah, ini security ya, Satpam lah ya. Apa nih termasuk jenis barang jasa apa? Kemudian pengadaan jasa penyelenggara acara event organizer untuk rapat koordinasi nasional. Nah, ini termasuk jenis barang jasa apa? Kemudian pengadaan EPC, Engineering, Procurement, and Construction untuk migas yang didanai APBN. Kemudian pembelian software sisi operasi manajemen untuk rumah sakit daerah yang sudah memiliki license atau hak paten. Nomor tujuh pembangunan aplikasi pembelajaran secara online. Jadi membangunnya dari awal, from the scratch dari nol, membuat aplikasi atau software pembelajaran secara online di kaming Ya semacam learning management system lah, LMS ya. Kemudian nomor 8, pembangunan mercusuar di pesisir pantai terluar Indonesia. Nah, ini termasuk jenis barang jasa apa? Kemudian nomor 9, kajian AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan pada rumah untuk rumah sakit umum daerah. Nah, ini termasuk jenis barang jasa apa? Nomor 10, pengadaan jasa layanan internet, internet service provider. Nah, ini termasuk jenis barang jasa apa? Oke. Sekarang kita coba jawab ya pertama pengadaan perencanaan pembangunan gedung nah ini ada kata kunci perencanaan nah, berarti ini kalau perencanaan ini e, masuk ke dalam jenis pengadaan jasa konsultansi ya, ada perencanaan jasa konsultansi kemudian pengadaan komputer laptop nah, ini barang ya komputer laptop printer ya, scanner barang pengadaan jasa security nah security ini skillware ini ini jasa lainnya, ya. Kemudian event organizer juga. Nah ini juga event organizer ini jasa lainnya skill Kemudian IPC. Nah IPC ini bisa di dalamnya ada e, beberapa jenis barang jasa. Nah, ini pekerjaan terintegrasi. Pekerjaan terintegrasi. Terintegrasi. Nah, ya. Kemudian nomor 6 pembelian software. Nah ini menarik ya. Pembelian software, nah kalau pembelian software ini sudah jadi ya, sudah jadi, jadi bukan membangun dari awal. Software, sisi, sisi manajemen rumah sakit yang sudah memiliki hak paten. nah ini termasuk barang. Kenapa tidak termasuk konsultan? Karena ini sudah jadi, sudah berbentuk barang, ibaratnya, gitu kan. Kadang kita hanya ibaratnya memperoleh serial number-nya atau dongle-nya, ya, itu software-nya kita, kita download ya, secara online. Nah ini karena sudah jadi ini masuknya barang Beda kalau nah, seperti nomor tujuh Kalau pembangunan aplikasi pemanjalan secara online Nah ini membangun learning management system misalnya Nah ini from the scratch ini dari nol nih Kita butuh tenaga ahli e, programmer Tenaga ahli sistem analis, database dan sebagainya Ini masuk ke jasa konsultansi Pembangunan mercusuar Nah ini pasti konstruksi ya Membangun apa, gedung bangunan mercusuar ya Kemudian nomor 9, kajian amdal, nah ini pasti butuh tenaga ahli lingkungan ya, tenaga ahli konsultan ya, nah ini jasa konsultan sih Kemudian internet service provider ini termasuk jasa lainnya, skillware Nah itu ya teman-teman semuanya, jadi kita harus di awal harus bisa menentukan ya, eh, apa jenis barang jasa kita yaitu ta, kalau dalam pelaksanaan pengadaan ketika kita sudah tahu kebutuhan kita selanjutnya kita harus bisa menentukan apa jenis barang jasa yang kita adakan karena tadi itu e, nanti selanjutnya pada proses berikutnya itu akan mempunyai cara yang berbeda masing-masing jenis barang jasa itu baik mulai dari penyusunan spek terkait HPS terkait persiapan apa pembuatan dokumen jaminan uang muka kemudian cara pemilihan metode-metode dalam pemilihan penyedia nah ini ya nanti tadi seperti dibilang ada yang beda tipis antara BPKJL ada yang suka beda jauh juga untuk konsultan nah sehingga kita harus tahu di awal ataupun nanti dalam menghadapi soal-soal nah ini kita juga harus bisa menentukan di awal nih nah ini seringkali pertanyaan itu tidak, bang, tidak langsung menyebutkan ini apa jenis barang jasanya kita harus tahu dulu jenis barang jasanya apa baru kita lihat ketentuan terkait e, apa barang atau konstruksi atau jasa lainnya ini bagaimana yang tepat contohnya nih ini tiga soal contoh pertanyaan ya yang terkait jenis barang jasa tapi nanti kita harus mengkaitkannya dengan ketentuannya ketentuan e, di dalam perpresnya apa kita lihat nomor 2, dalam pengadaan pembangunan gedung kantor dinas pada suatu Pemda dengan nilai HPS 5 miliar, Pokja pemilihan dapat mensyaratkan jaminan penawaran sebesar. Nah, ini ini untuk bisa menentukan ini kan yang ditanyakan berapa nilai jaminan penawaran kan ya. Nah, ini untuk bisa menentukan berapa jaminan penawarannya, kita harus tahu dulu ini, ini jenis barang jasanya apa? Nah ini pengadaan pembangunan gedung kantor, pembangunan gedung kantor ini jasa konstruksi. Nah jasa konstruksi itu kalau kita lihat di rangkuman, ya kita lihat di rangkuman, nah ini jasa konstruksi, jaminan penawaran. Nah ini kan, nah ini kan untuk jasa konstruksi. Nah ini jaminan penawaran, ini hanya untuk PK, PK atau pekerjaan konstruksi ya. Di atas 10 miliar, yang mana nilainya 1 persen sampai dengan 3 persen dari HPS. Nah, sehingga kalau kita kembali ke soal tadi, ini pekerjaan konstruksi. Oke, pekerjaan konstruksi butuh uh, jaminan penawaran. Yang mana uh, diberlakukan jaminan penawaran untuk nilai 10 miliar tadi kan untuk 10 miliar. Nah, ini sehingga kalau dia apa? Nah, karena dia nilainya tadi di soal itu nilainya apa? nilainya hanya berapa? Hanya uh, hanya 5 miliar. Nah, ini kan nilainya hanya 5 miliar ya, hanya 5 miliar hanya nah, lima miliar berarti ini tidak di, tidak diperlukan tidak dipersyaratkan tidak diperlukan jaminan penawaran ini, nah, ini. oke ini agak susah nih harus ganti ipad kayaknya nih 2021 nih oke nah kita lihat kembali ke soal nah ini konstruksi kan ya konstruksi nilainya 5 miliar nah setelah tahu konstruksi oke perlu jaminan penawaran tapi nilainya 5 miliar sedangkan tadi konstruksi itu di atas 10 miliar baru kita persyaratkan untuk jaminan penawaran maka jawabannya adalah D ya bukan 50 juta ini 50 juta Oke okay, satu persen ya tapi ya yang betul adalah eh, persyaratan jaminan penawaran itu kalau nilainya di atas 10 miliar gitu ya. selanjutnya nomor tiga ya gitu ya Jadi eh, perlu kita tahu apa jenis barang jasanya ya Nah bentuk kontrak nah ini juga bentuk kontrak di awal harus tahu dulu ini jenis barang jenisnya apa bentuk kontrak yang sesuai untuk pengadaan komputer server komputer server berarti barang nah ini kan tidak ada sebuah pengadaan barang enggak di sini kita harus analisa dulu pengadaan komputer server Oh katanya barang nilainya 10 juta eh 9 juta nah kita lihat untuk barang kita lihat rangkuman ya ini rangkumannya bisa di download di blog saya ya silahkan nah ini nah, untuk barang 9 juta ini berarti cukup dengan bukti pembelian atau pembayaran ya untuk barang nah berarti cukup dengan bukti pembelian itu ya kemudian nomor 4 pengadaan yang tidak memerlukan HPS nah tidak memerlukan HPS tidak memerlukan HPS nah, ini kita lihat di rangkuman ada Uh, yang tidak memerlukan HPS mana terkait HPS perasaan ini sudah saya tambahkan ya HPS di sini kalau nggak salah sebentar HPS mana ya HPS ya lupa sebentar sebentar nah ini nih nah, HPS nah ini HPS kecuali sampai dengan 10 juta e purchasing dan pekerjaan terintegrasi ini pengecualian HPS nih ya oke kita lihat nah mana yang tidak butuh HPS Pembelian bahan habis komputer apa bahan komputer habis pakai anggaran 20 juta. Nah, ini 20 juta di atas 10 juta perlu HPS. Gedung kantor Dinas pemda anggaran 70 miliar. Tidak termasuk pengecualian kajian usaha budidaya ikan cupang. Ya, 15 juta ini konsultan ini. Ini perlu HPS. Nah, ini yang nampaknya yang nomor D ini desain and build. Nah, desain build and build ini pekerjaan terintegrasi ini. Nilai 2 triliun. Nah, kita tahu pekerjaan terintegrasi tidak memerlukan nah ini pekerjaan terintegrasi tidak memerlukan HPS. Gitu ya. Oke. Okay. Uh, Teman-teman semuanya Mudah-mudahan sesi kali ini uh, Kita semua bisa uh, Mengerti terkait Konsep jenis barang jasa Yang ada di dalam peraturan pengadaan barang jasa perpres 16 tahun 2018. Terima kasih atas perhatiannya. demikian. sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.